Pemirsa, Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Golkar Diki Lopati menyatakan Alfons Manibui, calon Ketua Golkar Papua Barat, sudah melanggar kode etik Partai Golkar karena berani berkampanye untuk memenangkan pasangan Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui yang tidak mendapat rekomendasi Golkar. Ayo bilang! Ayo bilang! Dalam video viral yang tersebar luas di media sosial, di mana terlihat Alfons Manibui, salah satu kader Golkar Papua Barat yang baru dipercaya jadi Ketua Golkar, secara terang-terangan berkampanye kepada pasangan Ayo. Terkait persoalan itu, Ketua Umum DPP Golkar Erlangga Hartanto langsung menugasi Herman Hayong sebagai Ketua PLT dan Diki Lopati sebagai PLT Sekretaris mendampingi paslon Pit Kasiu dan Matret Kokop mendaftar ke KPU sebagai paslon yang mendapat dukungan rekomendasi dari DPP Partai Golkar. Atas tindakan yang dilakukan Alfons Manibui, menurut Wasekjen DPP Golkar Diki Lopati, bahwa Alfons sudah melanggar kode etik partai tentang disiplin organisasi dan fakta integritas, di mana semua kader wajib memenangkan paslon yang direkomendasi partai, dan yang dilakukan Alfons sudah sangat berat baginya. Karena keluarga, benar. Tetapi forumnya seperti apa? Forum deklarasi, bukan forum keluarga. Forum pengambilan keputusan sikap politik yang ditujukan kepada publik di Bengkulu bahwa saya di sini, di satu sisi di kader Golkar atau tidak. Kan begitu, kalau itu Golkar berpihak kepada golaannya, nggak ada masalah. Tapi kan jelas-jelas keputusan sudah keluar dan dia sudah tahu keputusan rekomendasi B1 KWK itu kepada Pak Pit dan Pak Mah. Kan gitu. Itu akan masuk di etik. Kan kita punya dewan etik. Dan ini pelanggaran etika. Pelanggaran etika itu lebih tegas daripada kita bersih lagi bersih di Mahkamah Partai masalah muda ini. Karena dampak dari pelanggaran etik itu yang pertama keanggotaan seseorang dicabut, kepengurusannya dia langsung dicopot. Kalau dia anggota dewan aktif DPRD, kalau dewan etik sudah perintahkan dia harus dicabut keanggotaan, dia gugur. Herman Hayong sebagai wakil ketua DPP Golkar juga menyatakan untuk menyelamatkan Partai Golkar di Kabupaten Teluk Bintuni, DPP dalam waktu dekat akan menurunkan PLT sehingga akan menghimpun semua potensi di Bintuni untuk memenangkan paslon Pit Kasiu dan Matret Kokop untuk Pilkada Bintuni. Dirinya juga menjelaskan untuk pengajuan kandidat mendapat rekomendasi partai DPD satu provinsi hanya mengusulkan, namun yang menentukan adalah DPP Partai Golkar. Maka setelah rekomendasi turun, maka semua kader Golkar di DPD 1 dan 2 wajib memenangkan. Kondisi lapangan hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa Nisto sendiri mencalonkan diri. Maka Partai Golkar tidak mungkin lagi mengharapkan Nisto untuk memenangkan pasangan calon yang diusung oleh DPP. Hanya menunggu waktu saja dalam waktu dekat. Kami akan membenahi DPP dengan mekanisme organisasi yang ada, kita akan membenahi. Apalagi setelah putusan Mahkamah Partai menyangkut DPD 1 sudah keluar semua, maka ini akan terselesaikan semua. Sehingga sudah jelas posisinya bahwa DPP akan mengambil sikap untuk menyelamatkan partai di Kabupaten Teluk Bintuni. Diki Lopati menambahkan pasca keluarnya Ketua DPD 2 Golkar Teluk Bintuni, Yohanis Manibui untuk maju Pilkada Bintuni, dan Alfons Manibui calon Ketua DPD 2 Golkar Papua Barat yang sengketa di Mahkamah Partai, maka saat ini terjadi kekosongan. Dan untuk Bintuni dan pengurus DPD 1 Papua Barat sudah diambil alih oleh DPP Partai Golkar Pusat. Septinus Kambu, CWM Channel.